it's acid, alkaline, or neutral. Oke, jadi jawaban yang betul di sini adalah acid. Apakah sifat kimia bagi air cuka? Jawabannya acid. Tapi kelemahan murid, dia tidak faham kehendak soalan, dia akan jawab masam, rasa masam. Jadi berhati-hati bila membaca soalan. Jangan sampai silap memahami kehendak soalan. Baik. Kesilapan yang kedua. Okey, pemboleh ubah tanpa parameter yang sesuai. Okey, murid-murid boleh salin ya kelemahan-kelemahan ini supaya kamu tidak membuat kesilapan yang sama. Okey, apa maksud pemboleh ubah tanpa parameter? Okey, setiap pemboleh ubah dalam satu uji kaji, objek atau situasi mesti ada parameter. Kalau bahasa Melayu kita panggil dia macam simpulan bahasa. Okey, contohnya batu, biji batu. Okey, dalam sains pun dia ada parameter. Contoh objek. Okey, kuantiti air isi padu. Air, kita tidak boleh menulis sebenarnya tulis air saja, mesti ada parameter. Contoh lain ialah tanah. Okey, parameter untuk tanah adalah jenis tanah. Itu kita panggil dia pemboleh ubah. Walau bagaimanapun, ada pemboleh ubah yang tidak perlu akan parameter. Contohnya tahun. Okey, tahun itu bukan objek. Dia boleh berdiri dengan sendiri. Jadi, dia tak perlu parameter. Tahun, minggu, bulan. Okey? Jadi selain itu, dia perlu ada parameter. Okey, baik. Kesilapan yang ketiga. Okey, murid tidak membuat perbandingan bagi pemerhatian ataupun inference. Okey, bila soalan itu memberi kamu dua situasi yang berbeza, mesti ada kata banding. Okey, kata banding means comparison. Example. Okey, tumbuhan dalam pasu A tinggi. Okey. Tumbuhan dalam pasu B pula nampak rendah. So what is your observation? So kena nyatakan apa yang kamu nampak. Kalau bisa perlu nyatakan kedua-duanya. Contoh jawapannya, pokok di dalam pasu A lebih tinggi berbanding pokok pas di dalam pasu B. Mesti ada kata banding. Or you can answer in English. Plant in pot A is higher than. Higher than is comparison. Higher than plants in pot B. Okay, begitu ya. Biasa murid jawab satu saja. Dia kata pokok dalam pokok A tinggi. Lepas tu dia buat lagi ayat kedua. Pokok B rendah. Tiada kata perbandingan. So kamu perlu meletakkan kata perbandingan. Okay, comparison. So jangan buat tanpa perbandingan. Okay. Apa contoh lain? Ikan di dalam akuarium A is besar, lebih besar berbanding ikan di dalam akuarium B. Fish in aquarium A is bigger than fish in aquarium B. Mesti ada kata perbandingan. Baik, kesilapan yang keempat yang sering dilakukan oleh murid ialah alasan tidak kukuh ataupun tidak konkret. Okay, reason are not concrete. Example, contohnya, soalan tanya, mengapa ikan yang disimpan di dalam peti ais sejuk beku tahan lebih lama? Okay, ramai akan jawab begini, kerana sejuk. Okay, alasan tidak kuku ya. Kalau alasan kerana sejuk atau kerana dingin, okay, cool, tidak kuku. Kamu mesti bagi sebab yang lebih konkret. Contohnya, jawapan dia betul adalah kerana mikroorganisma tidak aktif pada suhu yang rendah. Because microorganism is not active in low temperature. Barulah alasan itu kita panggil dia kukuh ataupun konkret. Jangan begitu sebab peti ais sejuk. Okay? Tidak boleh. Mesti bagi alasan yang konkret. Kenapa? Kalau sejuk tu apa? Apa yang menyebabkan ikan itu tahan lama? Because microorganism is not active in low temperature. Okay, next. Penggunaan perkataan yang tidak sesuai atau terlalu ringkas. Inappropriate uses of words. Macam mana kita panggil kesilapan dalam penggunaan perkataan? Okay, contoh soalan. Contoh soalannya, apakah cara yang sesuai untuk mengangkat 5 guni beras? Dengar baik-baik. Apakah cara yang sesuai? Cara yang sesuai untuk mengangkat 5 guni beras.
Okey. Ada perkataan cara. Okey, cara itu merujuk kepada kata kerja, verbs. Okey. So, ramai murid akan jawab macam ni. Troli, kereta sorong. Okey. Jadi, troli dan kereta sorong itu bukan itu yang kita mahu. Sebab kehendak soalan adalah cara. Ya, untuk mengangkat berat memang kita perlu gunakan kereta sorong ataupun troli. Tapi caranya tu macam mana? Apa kata kerja yang mendahului objek tersebut? So, kita mesti meletakkan kata kerja. Contohnya, menggunakan troli. Okay? Menggunakan kereta sorong. Menggunakan lori. Sebab soalan minta apakah cara. Okay? Baik. Seterusnya, kesilapan umum yang keenam adalah ayat yang tidak lengkap. Incomplete sentences. What is the meaning of incomplete sentences? Okay, contoh soalan. Okay. Mengapa katak boleh hidup di darat dan di air? Kenapa katak boleh hidup di darat dan di air? Okay, ramai akan jawab macam ni tau. Kerana katak ada dua organ pernafasan. Kerana katak ada dua organ pernafasan, ayat itu tidak lengkap. Okay, kamu sepatutnya jawab begini. Kerana katak menggunakan peparu untuk bernafas di darat manakala ataupun dan menggunakan kulit lembap untuk bernafas di dalam air. Barulah ayat itu kita panggil dia lengkap. Okay, or in English you can say because frog use lungs to breathe on the land and use moist skin to breathe in the water. Barulah kita panggil dia jawapan yang lengkap. Okay. Baik, kesilapan umum yang terakhir yang paling lazim digunakan dijawab oleh murid adalah membuat kesimpulan yang terlalu umum. Okey, apa maksud membuat kesimpulan yang terlalu umum? Conclusion are too general. Maksudnya, contoh, dia buat kesimpulan macam ni. Haiwan memerlukan keperluan asas untuk hidup. Itu saja. So, jawapan itu, kesimpulan itu terlampau umum. Okey, keperluan asas itu apa? Bagi yang detail. Okay, example, haiwan memerlukan udara, air dan makanan untuk hidup. Barulah jawapan itu, kesimpulan itu kita panggil dia sempurna. Okay, jangan bagi jawapan yang terlalu umum. Okay, baik. Sekarang kamu sudah mengenal pasti apa kesilapan-kesilapan umum dan mungkin kamu sering melakukan benda yang sama. So, tolong elakkan kesilapan-kesilapan ini. Baik, seterusnya. Okay. Apa yang murid perlu kuasai? Okey. Apa yang murid perlu kuasai? Di sini ada 9 perkara yang perlu kamu kuasai. Okey. Bermula dengan corak, parameter, ramalan, inference, pemerhatian, observation, variable, pemboleh ubah, tujuan dan hipotesis dan kesimpulan. Okey. Baik. Benda ini, perkara ini akan saya kupas satu persatu. Bagaimana kamu boleh kuasai kesembilan-sembilan ini agar nanti jawapan kamu memang itulah yang skema kehendaki ataupun memang itulah jawapan yang kita pemeriksa mahu. Okey, baik. Yang pertama kita pergi ke corak dulu. Okey, apa itu corak? Bukan corak batik ya. Corak itu adalah dalam sains kita panggil dia pola. Okey, in English we call trend or pattern. Baik. Corak ini ada 3. Okey, coraknya bertambah or increase. Kita buat simbol macam ni. Okey, dia naik ke atas maksudnya makin banyak, bertambah, semakin. Okey. Yang kedua, corak yang kedua tidak berubah, sama. No change or we call constant. Okey. Number 3, okey, kalau constant ataupun tiada perubahan, saya gunakan simbol mendatar. Tidak naik, tidak turun. Equal. Okey. Number 3, nombor 3 ialah berkurang. Oh, we call decrease. Okey. Kamu jangan silap. Bertambah, berkurang ataupun tidak berubah. Baik. Cuba tengok jadual di sebelah ni. Okey. Dua maklumat yang kita jumpai di sini adalah masa, time dan suhu. Cuba kamu nampak perubahan nombor yang di atas ni. Masanya bertambah kan? 2, 4, 6, 8 dan 10. Okey, kalau kamu nampak gambar ini, gambar masa ini, kita nampak masanya bertambah sebab nombornya makin besar 2, 4, 6, 8, 10. So, corak bagi masa adalah bertambah.
suhunya pula bagaimana? Okey, cuba perhatikan perubahan nombor pada suhu ini. Baik, soalannya, apakah corak perubahan suhu pada minit kedua hingga minit ke-8? What is the trend of change of the temperature from minute 2 to minute 8? Okey, tengok nombor ini. Cuba lihat nombor ini. 40, 60, 80, 100. Okey, minit kedua hingga ke-8 kita dapati bahawa perubahan suhunya adalah semakin bertambah. Oh, in English, you write increase. Okey, ingat. Sekali lagi saya ulang, corak ini ada tiga. Sama ada dia bertambah, tidak berubah atau berkurang. Baik. Kadang-kadang soalan tidak bagi jadual. Dia tidak bagi dalam bentuk nombor. Tapi daripada ayat itu, kamu boleh tahu bahawa pola itu bertambah atau berkurang. Contohnya lampu. Okay? Nyalaan bulb, nyalaan lampu. Okay? Ada yang malap, ada yang sederhana terang, ada yang sangat terang. Jadi kalau kamu nampak perubahan dari malap kepada terang, itu sudah menunjukkan corak bertambah ataupun increase. Begitu juga dengan sebaliknya. Okay? Mula-mula terang, kemudian dia sederhana, lama-lama makin tidak terang. So, perubahan corak nyalaan bulb itu adalah berkurang. Baik. Kadang-kadang dia tidak bagi dalam jadual atau dia tidak bagi dalam ayat, tapi dia bagi dalam bentuk graf. Okay, kamu nampak graf tu kalau makin naik, dia punya graf bertambah. Kalau tidak berubah, dia datar sejak. Okay? Kalau dia berkurang, makin rendah. Okay. Simple. Increase, decrease, or no change. Okay, next. Okay. Perkara kedua, tips yang kedua adalah parameter. Kan salah satu kesilapan umum yang sering dilakukan oleh murid tadi adalah tidak meletakkan parameter. Okey, apa itu parameter? Cikgu sudah sebut tadi macam simpulan bahasa, dia kena ada objek, kena ada parameter. Okey, contohnya sini, mari kita lihat. Okey, beberapa contoh. Okey, perkara atau objek yang terlibat dalam satu uji kaji. Contohnya magnet. Magnet parameternya adalah saiz, bentuk, okey? Mungkin GC magnet dan sebagainya. Jadi pemboleh ubah bagi magnet, dia punya parameter adalah saiz magnet. Kalau air, parameter bagi air adalah isi padu ataupun jumlah, okey? Jumlah air, isi padu air, or the volume of water. Okey. Nombor tiga, marbles. Apa parameter untuk guli? Marble, bilangan. Bukan saya bilangan, ada lain lagi. Size, jenis pun boleh. Size guli, ada yang kecil, ada yang besar. So, parameternya adalah size guli. Kalau ada yang 5, ada satu bekas 5. Ada satu bekas letak guli 10. So, apa dia punya parameter? Bilangan, guli. Baik, perkara yang keempat adalah objek. Parameter yang ketiga contohnya adalah dalam bilik sains. Kalau tempat, kalau bilik sains itu merujuk kepada tempat, makmal, rumah, sekolah. Okey. So, kalau merujuk kepada tempat, pemboleh ubah bagi sesuatu tempat itu kita panggil dia tempat penyiasatan. Or in English we call the place of investigation. Baik. Yang kelima, contoh pokok angsana. Apa jenis pokok? Apa jenis pokok yang kita kaji? Jadi, kita mesti letakkan parameter yang sesuai. Contohnya, jenis pokok, ketinggian pokok, saiz pokok. Okay. So, mesti letakkan bergantung kepada apa kriteria yang kita nak kaji. Kita mau kaji jenisnya, kita letak jenis pokok. Kalau kita mau bandingkan dari segi saiz, saiz pokok. Okay. Ketinggian pokok. Okay. Baik. Ingat ya, parameter. Setiap objek mesti ada parameter ataupun perkara mesti ada parameter. Kecuali tahun ataupun bulan ataupun minggu. Baik. Seterusnya, perkara yang ketiga adalah prediction ataupun ramalan. Ramalan tu selalu kamu kata macam teka. Cuba teka apa yang akan berlaku. Okay? Ramalan tu adalah jangkaan awal. Okay? Dan ramalan itu mungkin betul, mungkin juga tidak betul. Okey, jadi dalam konteks kajian sains ini, dalam satu uji kaji, kita boleh buat ramalan itu berdasarkan kepada perkara-perkara yang lepas. Okey, jadikan itu sebagai kita punya panduan. Okey, contohnya,
Okey, kita tengok contoh ini. Dua maklumat di sini iaitu minggu dan ketinggian anak pokok. Minggu ini dia punya pola memang bertambah, takkan berkurang pun. 2, 4, 6, 8, minggu kedua, minggu keempat, minggu. Jadi setiap dua minggu, ketinggian pokok ini diukur. Okey, pada minggu kedua, ketinggian pokok 5. Dua minggu kemudian, minggu keempat, dia naik ke 10 cm. Okey, minggu keenam naik ke 15 cm. Minggu ke-8 naik 20. Jadi, dia tanya di sini berapa? Okey, cuba kita tengok. Setiap dua minggu, ketinggian pokok bertambah sebanyak 5 cm. Okey. Minggu ke-4 hingga ke-6 naik lagi. Sama. Naik 5 cm. Minggu ke-6 hingga ke-8 naik lagi 5 cm. Jadi berapa di sini? Okey. Berdasarkan kepada ini sebagai bukti. Sebab ramalan ni kita tidak boleh letak sewenang-wenangnya. Agak-agak sejaklah. 21 mungkin. Lebih juga 20. Tidak boleh. Kita mesti ada bukti. Kenapa jawapan kita begitu? Okey. So soalannya di sini, ramalkan ketinggian pokok pada minggu ke-10. Nah, apa jawapan kamu di sini? Okey. Ini jawapan yang betul ialah 25 cm. Kenapa 25? Kenapa bukan 21? Kenapa bukan 23? Lebih juga 20. Tidak boleh. Kita tidak boleh letakkan ramalan itu sewenang-wenangnya. Kalau setiap dua minggu konsisten naik 5, maka di sini pun naik 5. Jadi kalau di minggu ke-8, 20, maka minggu ke-10 akan jadi 25 cm. Okey? Jangan letak ramalan sewenang-wenangnya. Ingat, mesti ada bukti yang kukuh. Okey. Seterusnya, kita pergi ke slide yang keempat, iaitu pemerhatian. Oh, we call observation. Pemerhatian ni apa yang kita perhatikan menggunakan deria, lima deria kita ni. Okey, so kena nyatakan apa yang diperhatikan. Baik, dalam pemerhatian jangan bagi sebab, jangan bagi inference, no need. Okey, okey. Contohnya, pemerhatian, tengok, dia bagi dua tabung uji, okey, bukan dua tabung uji, tabung uji yang sama. Okey, tabung uji itu awalnya diletak dengan sup, air sup. Okey, sup itu jernih. Tapi selepas 3 hari dia bertukar jadi keruh. Jadi what is your observation? Okay, nyatakan apa yang kamu lihat. Jangan bagi sebab sup itu basi. Kita tidak mau inference dalam pemerhatian. Okay, kita mau apa yang kamu perhatikan nyatakan. Okay, ini jawapan yang betul. Sup dalam tabung uji bertukar keruh selepas 3 hari. Sebab dia bagi sini 3 hari. Jadi selepas 3 hari. Air sup di dalam tabung uji menjadi keruh. Oh, in English you can write, soup in test tube become cloudy after 3 days. Okay, yang kedua. Okay, dia bagi jadual. Okay, maklumat di sini adalah minggu dengan bilangan jangkitan COVID-19. Okay, the number of COVID-19 patients. Okay, what is your observation? Okay, apa yang kita nampak? Bila minggu bertambah, minggu memang bertambah. Okey. Kemudian bilangan pesakit mula-mula 5. Kemudian naik. Jadi 80 selepas minggu ke-4. So apa yang kita perhatikan? So the number of COVID-19 patient increase week by week. Ataupun bilangan pesakit COVID-19 bertambah dari minggu ke minggu. Okey. Apa yang kita... Perlukah bagi sebab? Sebab pesakit itu tidak memakai mask. Tidak memakai topeng muka, tidak perlu. Dalam pemerhatian, you just write apa yang kamu lihat. Okey? Itu pemerhatian. Baik. Seterusnya, yang ke-5. Inference. Okey. Sekiranya soalan tidak memberikan kamu inference, maka jawapan kamu perlu ada pemerhatian, kemudian dinyatakan sebab. Okey, inference ini adalah sebab. Ataupun in English we call reason. Kenapa dia begitu? Contohnya kamu nampak balik dari rumah. Contohnya balik ke rumah dari sekolah, adik kamu menangis. Okay, your observation is my sister is crying. Kenapa dia menangis? Kenapa itu adalah inference. Okay, menangis itu, adik menangis itu adalah pemerhatian kamu. Adik saya menangis. Okay, apa sebab adik kamu menangis? Okay, mungkin dia sakit perut atau mungkin dia lapar, mungkin dia takut atau mungkin dia sakit. Okey. So inference ini adalah menyatakan sebab bagi pemerhatian. Okey, reason for your observation. Okey.
Mari kita lihat beberapa situasi, contoh situasi. Okey. Contoh pemerhatian satu. Pokok di dalam pasu A layu. The plant in pot A wilt. That is your observation. Give your inference why it's wilt. Kenapa? Kenapa dia layu? Ha, kerana tidak mendapat air yang mencukupi. Because it's not get enough of water. Okay, maybe you have more than one reason. Kenapa pokok itu layu? Apa sebab lain selain daripada faktor air? Sebab tidak mendapat cahaya mencukupi, kerana tidak disiram, kerana tidak diberi baja, kerana tidak mendapat ataupun kerana ruang di dalam pasu itu terlalu sempit, jadi tidak cukup nutrien, space, limited space. Okay, so kenapa pokok itu layu? Jawapannya kerana tidak mendapat air yang mencukupi. Cikgu, bolehkah saya tulis begini? Kerana tidak disiram air. Boleh. Okay? Sama lah itu. Okay. Contoh yang kedua. Observation number two. Ikan di dalam akuarium P lebih besar berbanding ikan di dalam akuarium Q. That is observation. Itu yang saya nampak. Itu yang kamu perhatikan. Give reason. Kenapa ikan P lebih besar daripada ikan Q? So, kerana ikan di dalam akuarium P diberi makanan yang mencukupi berbanding ikan di dalam akuarium Q. Adakah sebab lain selain pada faktor makanan? Ada, mungkin sebab ruang, mungkin sebab persaingan. Kalau jawapan itu logik, inference logik, sebab itu logik, maka bolehlah diterima. Kadang-kadang soalan dia minta inference. Kemudian apa lagi inference yang menyokong inference lain? Sebab lain yang menyokong pada jawapan kamu. Okay, so bagi sebab. Because fish in aquarium P get enough of food. Compare to fish in aquarium Q. Okay, barulah jawapan reason kamu itu lengkap. Ingat dalam inference pun kena buat perbandingan jika ada dua situasi yang berbeza. Kalau satu-satu sajalah. Macam tadi di atas air. Faktor air saja, tidak ada perbandingan. Yang kedua ni, dia ada perbandingan sebab dibandingkan ikan P dengan ikan Q. Jadi mesti sebut kedua-duanya perbandingannya itu. Okay, yang ketiga. Kotak X lebih mudah ditolak berbanding kotak Y. Okay. Box X more easier to push compared to box Y. Give your reason. Kenapa kotak Y itu senang ditolak? Jangan tulis ringan. Okay. Bagi sentence yang complete. Okay. Kerana kotak X ditolak menggunakan troli kurang daya geseran berbanding kotak Y. Because box X is pushing by trolley reduce the friction. Compare to box Y. Okay? Ada kata banding. Baik, contoh pemerhatian yang ketiga. Bilangan tapir di hutan X semakin berkurang dari tahun ke tahun. That is your observation. Itu adalah pemerhatian kamu. Kenapa bilangan tapir berkurang? Okay? Sebabnya kerana pembelakan haram di hutan X semakin bertambah. Because an illegal hunting in forest X increase. Okay. Itu sebab yang logik, reason yang munasabah. Okay. Seterusnya, perkara keenam yang perlu kamu kuasai adalah pemboleh ubah ataupun maklumat ataupun selalu kamu panggil variables. Okay. Variables ni ada tiga. Okay. Ini yang selalu murid keliru. Yang mana satu ni PDM, yang mana satu ni malar, yang mana satu bergerak balas. Baik, mari kita tengok satu-satu. Mari kita lihat satu-satu. Okey, yang pertama adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, dimanipulasi maksudnya yang tidak sama, yang diubah. Okey, siapa yang jawab dalam bahasa Inggeris, kita panggil dia manipulated variable. Kenapa ada PDM ni, ada MV ni? Ini sebenarnya adalah tips untuk kamu senang ingat. Oh, ini PDM tu merujuk kepada dimanipulasi. Oh, in English, manipulated variable. So, kamu tulis singkatannya MV. Okey. Yang kedua adalah dimalarkan. Ataupun pemboleh ubahnya sama sejak constant. Okey. Kamu boleh tulisnya sebagai PM. Ada murid dia tidak pakai PM. Dia gunakan pu mala, pi mala. Itu terpulang. Yang penting kamu faham. Okey. Yang ketiga adalah yang bergerak balas ataupun kesannya ataupun respon responding variable. Okey, adapun dimanipulasi dan dimalarkan ini kita jumpa dia sebelum atau semasa eksperimen. Okey, ini dulu kita ubah. Dimanipulasi dulu. Ada pemboleh ubah dimalar dulu. Ini kita jumpa dia sebelum
atau semasa eksperimen. Manakala yang bergerak balas ni kesannya kita dapati selepas eksperimen. Baru kita jumpa hasilnya. Oh begini, oh ini kesannya. Ini puncanya, ini kesannya. Okay, so dimanipulasi adalah punca. Apa yang diubah menyebabkan dia tidak sama. So bergerak balas itu adalah kesan ataupun apa hasil yang kita perhatikan selepas uji kaji. Okay, contoh di sini. Okay, saya tutup dulu ni. Okay, contoh di sini. Okay, ada tiga jenis uji kaji A, uji kaji B, uji kaji C. Okay, kamu tengok dua jadual ini, dua maklumat ini adalah maklumat. Okay. Yang kita jumpa semasa sebelum atau semasa eksperimen adalah cikgu kata tadi adalah yang dimanipulasi ataupun manipulated variable. Okay. Contohnya PN maklumat di sini adalah bilangan sel kering itu merujuk kepada manipulasi. Kenapa dimanipulasi? Kamu tengok tidak sama. Uji kaji A dia letak satu sejak dry cell. One dry cell, B two dry cell, C three dry cell. So ini kita ubah. Yang diubah ini adalah dimanipulasi. Okay, kita letak tidak sama. Okay, apa kesannya? Kesannya adalah kecerahan mental or the brightness of bulb. Okay, kalau kita gunakan satu dry cell, kita akan dapati hasilnya ataupun respondingnya. Okay, jadi malam. Kalau kita gunakan dua dry cell, terang lagi, lebih terang. Okay, kalau kita tambah lagi jadi tiga dry cell, dia lagi banyak power. So, sangat terang. Jadi, bilangan sel kering or the number of dry cell is manipulated variable yang kita ubah. Okay, the brightness of bulb or kecerahan mentol adalah kesannya. Selepas eksperimen, kita akan lihat kesannya. That is responding variable ataupun pemboleh ubah bergerak balas. Jadi, mana dia punya pemboleh ubah di malar? Okay. Jadi di sini pun kamu boleh tahu apa yang kita letak sama supaya eksperimen ini adil, itu kita panggil dia constant variable ataupun yang dimalarkan. Jadi apa di sini yang kita boleh letak sama, dia tidak tulis pun dia punya malar di sini, tapi kamu pun boleh fikir. Yang sama adalah jenis bulb, mungkin sama, size battery. Biasanya kebiasaannya CV ataupun yang dimalarkan ini lebih daripada satu jawapan. Paling lazim, paling senang kamu tulis tempat penyiasatan. Ataupun jenis bateri, size bulb, ataupun tempat penyiasatan paling lazim. Okay, so yang paling penting kamu jangan silap meletakkan mengenal pasti mana PM-nya, PB-nya. Biasanya kalau jadual di atas dengan bawah, yang di atas itu adalah dimanipulasi. Yang di bawah itu adalah bergerak balas. Kalau jadualnya sebelah menjebelah, kiri kanan, mesti kamu tulis pembeli ubah dimanipulasi dulu, yang sebelahnya baru bergerak balas. Okey, nah tengok. Ha, bila dapat jadual macam ni, kamu teruslah buat di catatan di ujung. Oh, yang di atas ni mesti ada, itu adalah PDM ataupun MV, manipulated variable. Okey, yang kecerahan mental adalah PB, bergerak balas ataupun responding variable. Yang di atas ni PDM ni sebelum eksperimen atau semasa eksperimen, dan PB ni adalah kesannya, hasil eksperimen. Okey. Senang siap menandakan yang di atas dengan bawah. Okey, seterusnya. Okey, tujuan kajian. Okey, tujuan kajian ataupun in English we call aim ataupun purpose. Tujuan kajian, bila kamu sudah tahu mana PM, mana PDM ataupun mana pemboleh ubah dimanipulasi, mana pemboleh ubah bergerak balas, maka otomatik senanglah kamu tulis tujuan, kerana tujuannya tips ni kamu ingat dia punya kata kunci. Mesti ada pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Mesti disebut dalam tujuan. Okay? Untuk senang, kamu ingat kata kunci di depan. Untuk menyiasat hubungan antara, tadi antara apa dengan apa. Apa MB-nya, apa PDM-nya? Tadi bilangan sel kering. Okay. Untuk menyiasat hubungan di antara bilangan sel kering dan apa? Dan kecerahan mental contohnya. Untuk menyiasat hubungan di antara kuantiti makanan ikan dan size ikan selepas satu bulan. Begitu. Okay. Or in English, you can write to investigate the relationship between MV and RV. Tapi janganlah tulis MV, RV. MV itu supaya kamu senang kenal pasti saja. Ditulis ini, apa dia punya MV di sini? Okay. Apa dia punya PDM? Okay.
Kan cikgu tadi bagi tips. Yang di atas itu adalah kalau jadualnya atas bawah maklumatnya, yang di atas itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi, yang di bawah itu adalah kesannya, kecerahan mental. Okey, jadi untuk menyiasat, okey, kan cikgu suruh tadi kamu apa buat catatan. Yang ini coret sikit, ini PDM. Yang ini PB. Ataupun siapa jawab English, yang di atas tu MV, yang di bawah tu RV. RV itu apa? Responding variable. Okey. Nah, so cara tulisnya untuk menyiasat hubungan di antara PDM, bilangan sel kering dan kecerahan mental. Tapi masih ramai lagi murid yang masih kurang faham, dia tulis pula sini. Untuk menyiasat hubungan di antara PDM dan PB. Ah, tak bolehlah macam tu. Tidak boleh. Okey, kena tulis penuh. PDM-nya tu apa? Okey, bilangan sel kering dan kecerahan mental. Or in English, to investigate the relationship between the number of dry cell and the brightness of bulb. Okay, the number of dry cell is manipulated variable and the brightness of bulb is a responding variable. Or you always say RV. Okay, nah sekarang kita pergi ke perkara yang ke-8, hipotesis. Hipotesis ataupun hubungan ataupun relationship between manipulated and responding variable. Di antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Hipotesis, ada dua cara untuk kita buat hipotesis. Satu, yang ada pola. Ingatkan tadi pola. Pola itu adalah bertambah, berkurang. Okey. Okey. Dan satu lagi, okey. Kalau yang ada pola, kita gunakan kata kunci semakin. Okey. Ataupun if. Semakin pola PDM, semakin pola PB. Apa pola? Mesti ada pola. Bertambahkah atau berkurang? Bukannya serentak. Okey, bertambah atau berkurang. Okey, cara yang kedua. Okey, semakin bertambah bilangan sel kering, semakin bertambah kecerahan mental. Bilangan sel kering ini adalah PDM. Bertambah ini adalah pola. Okey, semakin bertambah bilangan sel kering, semakin bertambah kecerahan mental. Ada murid tanya, cikgu kalau tidak ada semakin bolehkah? Saya tulis saja begini, bertambah bilangan sel kering, bertambah kecerahan mental. Boleh, tak ada masalah. Okay. Terus sebab kita mau nampak apa? Ada pola, ada PDM. Ada pola, ada PDM. Ada pola, ada PB yang bergerak balas. Jadi, okeylah. Tapi supaya kamu lebih selesa, cikgu saya sudah terbiasa, mesti ada semakin di depan. No problem. Okey. Kaedah yang kedua, in English, increase, ini increase, saya tidak gunakan semakin, the more, saya terus direct. Increase the number of dry cell, increase the brightness of bulb. It's okay, full mark. Okay, cara menulis hipotesis yang kedua adalah tiada pola. Tiada bertambah, tiada berkurang. Okay, macam mana tulis hipotesis yang tiada pola? Okay, kita pakai jika maka, if. Jika PDM, maka PB. Okey, jika tiada bertambah, tiada bertambah. Kita terus, jika PDM maka PB. Okey, jika terdapat kehadiran udara, maka paku besi akan berkarat. Jika terdapat kehadiran air dan udara, maka paku besi akan berkarat. Okey. If the presence of water and air, if the presence of air and water, then an iron nail will rust. Okay, ingat, hipotesis ada dua cara kita tulis. Satu, menggunakan pola jika ada pola. Yang satu, tanpa pola. Okay, kalau ada pola, mesti pola, PDM, pola, PB. Okay, pattern MV, pattern RV. Okay, siapa yang keliru tadi MV, RV? Manipulated variable and responding variable. Okey. Kalau tiada pola, kita gunakan jika maka. Okey. Seterusnya, ini tips yang perkara yang mustahak juga yang perlu kamu tahu, iaitu kesimpulan ataupun conclusion. Okey. Conclusion pun ada dua cara kita menulis. Yang pertama, conclusion dalam bentuk fakta. Okey. Dalam bentuk fakta. Contoh, conclusion dalam bentuk fakta. Haiwan memerlukan udara untuk hidup. Okay.
animals need air to stay alive. Okay. Kualitatif maksudnya tiada angka pengukuran. Okay. Dalam bentuk ayat saja. Okay. Tiada fakta pengukuran. Tiada increase-increase. Tiada quantity. Okay. Kualitatif dalam bentuk pernyataan. Okay. Contoh lain. Akar bergerak balas terhadap rangsangan air. Roots response to water. Okay. Cara yang kedua kita gunakan hipotesis. Okay. Hipotesis ini lagi hipotesis tadi ada dua kan? Okay. Satu guna pola, satu tanpa pola. Dua-dua pun boleh kamu guna sebagai kesimpulan. Jadi kalau betul kesimpulan akan punya hipotesis, ambil saja itu sebagai kesimpulan. Ah, selamat. Okay. Contohnya, semakin bertambah kuantiti makanan, semakin bertambah saiz ikan. Ah, ini gunakan kaedah yang ada pola. Ini lagi ada pola bertambah. Okay. Ini ada pola. Okay. Cara menulis kesimpulan yang kedua dengan kaedah hipotesis, kita gunakan tanpa pola. Nah, jika maka. Jika terdapat kehadiran air dan udara, maka paku besi akan berkarat. Okay. If the presence of air and water, then the iron nail will rust. Okay. Ini tiada pola. Mana-manalah yang sesuai. Baik. Nah, sekejap ya. Okey, sekarang kita pergi ke uji minda. Uji minda. Okey. Saya tidak beritahu kamu ini soalan dalam bentuk apa, tapi okey. Soalan ini soalan Q&A. Kamu boleh tanya soalan ya. Dia membuat dua kali besar. Mulai dari sekarang, aku melewati. Siapa itu? Boleh off dulu kah? Kamu punya mikrofon. Okey. Ada dua gambar lelaki. Yang lelaki yang di sebelah sini saya bagi nama dia lelaki X. Ada maklumat saya bagi. Beratnya 100 kg. Yang handsome ni, yang sebelah ni, kamu tengok fizikalnya. Lelaki Y. Okay, man Y. Maklumat yang saya soalan beri adalah beratnya jisimnya 60 kg. Okay. Baik. This is diagram 1. Dia letak dua gambar yang berbeza. Okay. Soalannya. Nyatakan pemerhatian berdasarkan darjah 1. State the observation based on the diagram 1. Okay. Ingat, dalam pemerhatian tak perlu bagi sebab. Okay, you just write what can you observe about the diagram. Okay, okay. Apa jawapannya ni? Okay. Kamu boleh sebut yang lelaki X ini, ataupun kamu mau sebut lelaki Y ini dulu. Mana sorry? Contohnya, okay, ada merujuk begini. Lelaki X lebih besar berbanding lelaki Y. Betul. Okay. Sebab kamu nampak dari segi saiznya. Satu besar, satu kecil. Okey. Jawapan lain. Bukan satu set pemerhatian yang saya boleh nampak sini. Ada maklumat di bawah di sini. Ni, kg. Okey. Lelaki X lebih berat berbanding lelaki Y. Kalau kamu jawab sebaliknya, berlawanan dengan jawapan tadi, boleh ke tidak? Jawabannya bolehlah. Okey. Contohnya saya mau sebut lelaki Y. Saya suka Y. Sebab dia ini. Okey. Jadi saya sebut dia dulu. Lelaki Y lebih kurus berbanding lelaki X. Boleh. Ataupun lelaki Y lebih ringan berbanding lelaki Y. Lelaki Y lebih ringan berbanding lelaki X. Okey. Perlukah begitu? Kerana lelaki X makan banyak. Tak perlu. Okay, sebab soalan hanya meminta kamu membuat pemerhatian. Just observation. No need to give reasons. Okay. Jadi, oleh kerana diberi dua situasi yang berbeza ataupun dua gambar yang berbeza, maka mesti ada perbandingan bagi pemerhatian. Janganlah mentang-mentang yang Y ni smart, itu saya kamu sebut. Yang sebelah ni kamu nak sebut. Cannot. You have to mention both. Mesti
nyatakan kedua-duanya. Ini kenapa, yang ini kenapa. Okey, lelaki X lebih besar berbanding lelaki Y. Oh, man X is heavier than man Y. Lebih berat berbanding lelaki Y. Baik. Nah, parameter. Okey. Kamu sendiri boleh agak jawapan sudah ni. Okey. Cikgu sudah cakap tadi. Setiap perkara ataupun objek dalam satu uji kaji perlu diletakkan parameter yang sesuai. Kegagalan kamu membuat berbuat demikian menyebabkan markah kamu tidak dapat markah cemerlang. Nampak mudah tetapi kesilapan kamu, kegagalan kamu meletakkan parameter menyebabkan kamu punya pemboleh ubah itu tidak betul, tidak tepat. Okey? Contohnya minyak. Sama dengan situasi yang cikgu beri tadi. Minyak adalah cecair ataupun liquid. Okey. So, parameter untuk minyak macam mana kita mengukur dia? Okey, kita gunakan volume ataupun isi padu ataupun kuantiti. Okey? Ini latihan nanti kamu boleh jawab sendiri. Ataupun macam mana? Terus kita kamu boleh fikirlah terus jawapannya. Okey, kalau tanah, macam mana kita mau tahu parameter tanah? Okey, ingatkan tanah ni ada tiga jenis. Okey, garden soil, sand soil and clay soil. Tanah pasir, tanah kebun dengan tanah liat. Okey, so apa parameter untuk tanah? The type of soil. Mungkin juga the quantity of soil. Boleh. Okey, fish. Apa parameter untuk ikan yang menyebabkan kamu dapat pemboleh ubah yang tepat? Okey, kalau ikan apa dia punya parameter? Size, jenis ikan, size ikan, kuantiti ikan, bilangan ikan, semua itu boleh jadi parameter bagi ikan. Maka jadilah dia pemboleh ubah yang lengkap. Okey, kalau di padang, at the field, it's referred to place. Kalau place, apa dia punya ini? Tempat penyiasatan. Sorry. Telaja. Okey, baik. Kalau air, air keruh, air menjadi keruh selepas seminggu. Okey, parameter untuk air menjadi keruh maksudnya keadaan. Okey, dia tidak merujuk kepada objek tapi keadaan, situasi itu berubah. So, keadaan air selepas satu minggu. Okey, kalau tahun ada parameter ke tidak? Okey, jawapannya tahun tidak perlu parameter. Okey, dia boleh berdiri sendiri. Jadi pemboleh ubah bagi tahun, tahun. Tak payah lagi bilangan tahun, dia sama saja, tahun. Jadi tak payah tambah parameter. Baik. Soalan seterusnya. Okey. Ada silinder yang diisi dengan silinder penyuka diisi dengan okey, di awal ni di awal ya. Di awalnya diisi sebanyak 60 ml air. After 10 minit, selepas 10 minit, didapati, kalau kamu nampak ni agak kabur sikit. Okey, saya bacakan. Bacaan selepas 10 minit adalah 55. Jadi 10 minit dia sudah turun 5 ml air. Jadi soalannya, ini soalan berbentuk ramalan ya, ramalan. Ramalkan paras air dalam silinder penyukat selepas 30 minit. Apa jawabannya di sini? Okey, kalau 10 minit dia turun 5, kalau 20 minit dia akan jadi 50. Okey, jadi kalau tambah lagi 10 minit, 30 minit dia akan jadi 45 or 45 ml. Okey, jangan tidak letak dia punya unit. Kegagalan kamu meletakkan juga. Katakan kamu letak 45 saja. Okey, so jawapan kamu itu tidak lengkap. Okey, jawapan kamu tidak lengkap. So, kena letakkan kena letakkan unit. Okey, 45 ml. Okey. Nah, ini contoh soalan yang ketiga. Dalam satu gambar ada tiga soalan yang cikgu beri. Okey, raja di bawah menunjukkan tempo luput makanan yang diawet. Okey, food preservation. Okey, the diagram below shows the food expiring period after preservation. Okey, kamu tengok di sini kaedah ini dengan tempo luput ni adalah maklumat. Ingat lagi tadi pesan cikgu, kalau jadual atas bawah, yang di atas itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi, kaedah yang diubah kan? Yang diubah adalah dimanipulasi, kaedah, dan tempo luput adalah kesannya ataupun responding variable-nya ataupun yang bergerak balas, hasil yang diperhatikan. Okey, ada tiga kaedah pengawetan sini. Drying,
pengeringan, pelilinan or waxing, pendinginan cooling or pemasinan, salting. Okey. Kalau soalan tanya begini, apa pemerhatian kamu? Okey. Kamu tengok apa yang paling menonjol sini? Kaedah pengeringan 12 bulan baru luput. Yang paling cepat rosak apa di sini? Pelilinan 4 minggu. So, tapi soalannya dia tidak tanya pemerhatian, dia tanya nyatakan dua maklumat dalam penyiasatan ini. Ingat maklumat itu adalah PDM dengan PB. Maklumat is, information is NV and RV. Manipulated variable and responding variable. Jadi ambillah saja di sini. So, jawapannya adalah kaedah pengawetan. Yang kedua, tempoh luput. Expiry period. Maklumat. Senang saja kan? You just kenal pasti daripada jadual ini. Okay. B, apakah tujuan penyiasatan ini? Okay. Tujuan penyiasatan. What is the aim of investigation? Okay. Ingat tadi tujuan. Tujuan itu kata kuncinya adalah apa? Untuk menyiasat hubungan di antara PDN dan PB. Okay. In English, to investigate the relationship between manipulated variable and responding variable. What is the manipulated variable? The method of preservation method. What is responding variable or RV? Expiry period. Okay, so apa jawapan kamu? Untuk menyiasat hubungan di antara kaedah pengawetan dan tempoh luput. Perlukah ditambah parameternya di sini? Tak perlu sebab dia sudah bagi parameter yang lengkap. Okey. Tetapi soalan C pun minta tujuan. Samakah jawapan B dengan jawapan C? Apakah tujuan pengawetan makanan? Jangan terburu-buru menjawab sebab soalan C bukan minta tujuan penyiasatan. Dia kata apa tujuan pengawetan? Jangan tiba-tiba kamu jawab untuk menyiasat hubungan di antara. Bukan. Dia kata apa tujuan pengawetan? Bukan dia tanya tujuan penyiasatan. Kalau tujuan penyiasatan, yes. You can write to investigate the relationship. Untuk menyiasat hubungan di antara. Tapi soalan C dia tanya, apakah tujuan pengawetan makanan? Mengapa kita awet makanan itu? Supaya apa? To make it last longer. Untuk menyimpan makanan supaya tahan lebih lama. Okay. So, berhati-hati ketika melihat soalan. Kalau perlu garis, garis. Cikgu pun kasih lain warna lagi. Supaya kita lebih mention, lebih peka. Sebenarnya soalan ini meminta apa? Tidak salah kamu menggaris. Okay? Garis pakai pensel lah kalau dalam exam yang sebenar. Okay? Baik. Soalan yang ketiga. Keempat, maaf. Okay. Jadual di bawah menunjukkan perubahan saiz bagi balon itu. Perubahan saiz bagi balon itu. The table shows the change in the size of the balloons. Okay. Ingat maklumat itu ada di sini. Dalam petak pertama tu. Bilangan mengepam dengan air dengan size balloon. Okay. Bilangan mengepam dengan size balloon. Okay. Cikgu sudah bagi tips tadi. Kalau mau cari MV ataupun pembeli ubah dimanipulasi, yang sebelah atas itu adalah yang kita ubah. Yang size balloon itu adalah kesan yang kita perhatikan. Okay, so the MV is the number of pumps. The size of balloon is responding variable. Kesannya. Okay, jadi kalau soalan tanya, what is the pattern of the number of pumps? Tengok pattern ini, coraknya. Bertambah kah berkurang? Okay, 5, 10, 15 bertambah. Okay, increase. Tengok size balloon. Tengok gambar pun sudah tahu. Makin kecil, besar, semakin besar. Okay, so size balon pun semakin bertambah. Okay, soalannya, apakah corak perubahan size balon apabila bilangan pump bertambah? Bilangan pump bertambah maksudnya merujuk kepada kesannya, size balon. Okay, so apa jawabannya di sini? Ialah bertambah. Perlukah kamu tulis ayat panjang? Tak perlu. Kalau ditanya corak saja, tak payah tulis ayat panjang. Size balon itu bertambah selepas dipump banyak kali. Tak perlu. Okay, you just write mention di situ, bertambah. Cukup. Okey. Yang kedua, apakah hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas? Okey, hubungan itu merujuk kepada relationship. Tapi relationship ni bukannya tujuannya
Mentang-mentang tujuan tu untuk investigate relationship, kamu ingat hubungan pun jadi tujuan. Bukan. Hubungan di antara pemboleh ubah, dimanipulasi dan bergerak balas itu merujuk kepada hipotesis. Okey, apa kata kunci untuk hipotesis? Ada dua cara tadi kan. Satu dengan ada pola, satu tak ada pola. Eksperimen ini jelas menunjukkan ya ada pola sebab ada pertambahan. Ada pertambahan dimanipulasi, ada pertambahan bergerak balas. So, ini bukannya dalam bentuk kualitatif. Ini dalam bentuk kuantitatif. Boleh diukur. So, hubungannya di sini apa? Semakin ataupun bertambah bilangan mengepam, bertambah size balloon. Okay. Increase the number of pumps, increase the size of balloon. Okay. Ada murid tanya begini, cikgu, kalau semakin bolehkah kita letak jika? Ataupun English lah selalu buat macam ni. If the size, if the number of pumps increase, the size of balloon increase. Boleh, tak ada masalah. Janji dalam hubungan itu, ada pemboleh ubah dimanipulasi, ada pemboleh ubah bergerak balas. Dia ada nampak perhubungannya. Kalau ini bertambah, ini apa jadi? Bertambah atau berkurang? Okey. Soalan ketiga adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan tadi cikgu kata ada dua cara untuk menulis. Satu, boleh menggunakan fakta. Satu lagi, kita menggunakan hipotesis. Nah, kalau di sini, soalan dua sudah bagi hipotesis, buat apa fikir susah-susah, kamu guna sejak hubungan itu sebagai jawapan untuk kesimpulan. Okey, apa kesimpulan di sini? Tadi hubungan kamu tulis bertambah bilangan pump, bertambah size balloon. Ambil saja itu sebagai jawapan untuk kesimpulan. Sebab kesimpulan ini, kajian ini ataupun uji kaji ini ada coraknya. Ada hubungannya dengan jelas. Maka ambillah sebagai satu kesimpulan. Tidak sesuai jawapannya, jawapan bagi kesimpulan adalah fakta. Kerana sudah dinyatakan dengan jelas, dia ada corak, dia ada hubungan, dia ada hipotesis yang jelas. Okey? Okey. Jadi sekarang ni sesi soal jawab, ada soalan yang kamu tanya dengan cikgu, kamu boleh buka mikrofon sekarang. Hello? Macam dah ada cikgu. Jelaskah? Ya, jelas. Faham. Cuma banyak-banyak. Kenapa sih hati yang rajin menanya? Yang lain tolong respon. Ya. Oke. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Wih, tak ada. Pandai betul sekali. Tahun 5. Kalau tahun 6 memang cikgu yakin dia pandai sudah ni. Selalu sudah diajar. Yang murid tahun 4, tahun 5 yang baru mengenal ini istilah-istilah KPS ni, boleh tanya. Jangan malu. Oke, dari sekolah lain pun tidak apa. Kalau ada soalan. Any question you want to ask me? Okay. Respon, penyampaian cikgu jelas ke? Jelas. Okay, bagus. Cikgu. Iya, ada soalan? Okay, kalau sudah tiada soalan, betul ni tiada soalan? Betul. Betul. Okey, jadi sebagai penutup, cikgu ucap terima kasih banyak-banyak murid-murid cikgu ataupun murid-murid dari sekolah lain yang turut sama mengambil bahagian dalam sesi perkongsian kali ini. Cikgu ucap ribuan terima kasih. Semoga apa yang cikgu sampaikan ini bermanfaat untuk kamu. Okey, bukan saja untuk setakat ini, kamu akan gunakan untuk kamu sekolah menengah. Okey. Kalau tiada soalan lagi, cikgu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu PPD mau bagi respon. Oh, sorry. Okey. Okey, anak-anak semua, kita ucapkan terima kasih kepada cikgu Dr. Najana dengan cara persembahannya yang memang kita faham lah kan. Cikgu ni sudah berpuluh-puluh-puluh tahun tak tengok sains. Tapi bila dengar dia bercakap tadi, kasihlah soalan, saya boleh jawab sudah. Okey, satu, kedua, jangan lupa minggu depan ada lagi.
masa yang sama, tapi kita akan coba cari lagi cikgu lain. Mana tahu ada lagi cikgu lain yang boleh kongsikan ilmu-ilmu ini kepada semua ya. Oke, itu saya dari saya, dan saya berharap jumpa lagi minggu depan. Oke. Assalamualaikum. Salam.